Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Java Channel. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Play Store, yaitu ketika Play Store kalian tidak bisa mengupdate secara otomatis atau mengupdate aplikasi. Cara yang pertama yaitu kalian langsung klik titik tiga, garis tiga yang ada di atas. Setelah itu kalian cari hapus history penelusuran lokal. Nah, itu kalian klik maka otomatis terhapus. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kalian langsung klik garis tiga yang ada di atas. Setelah itu pilih koleksi. Di sini banyak aplikasi yang sudah kalian hapus, cuma masih ada sisa. Itu kalian hapus semua untuk menghapus dari memori Play Store. Jadi untuk aplikasi yang sudah kalian download terus kalian hapus, itu masih tersimpan di memori Play Store, itu kalian harus hapus dulu seperti ini. Untuk menghapusnya itu satu persatu, tidak bisa menghapus semua. Setelah itu, ini cara yang ketiga. Kalian langsung masuk ke pengaturan, pilih manajemen aplikasi. Setelah itu, tampilkan proses sistem. Setelah itu kalian cari logo yang bergambar Play Store. Nah, ini setelah itu kalian klik penggunaan memori. Itu untuk data dan cache itu kalian hapus. Di sini untuk mengosongkan memori. Setelah itu status penggunaan data.
Semua terhapus. Setelah itu kalian cari Google Play. Nah, di sini penggunaan memori itu semua kalian hapus, kelola ruang dan cache itu kalian hapus. Pilih yang paling bawah, hapus semua data. Nah, ini sudah terhapus semua untuk cache dan memori. Jadi di sini ada tiga cara untuk ada empat cara untuk mengupdate aplikasi di Play Store biar tidak terjadi error. Setelah itu kita bisa lihat untuk Play Store apakah sudah kembali seperti semula. Kita langsung klik Play Store. Kita coba update, apakah sudah bisa mengupdate aplikasi. Klik garis tiga yang ada di atas. Nah, ini sudah bisa untuk mengupdate aplikasi. Kita klik update semua. Jadi caranya seperti itu. Sekian untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga untuk lonceng notifikasinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.